Kulo rawuh jamaah sedaya ingkang kulo hormati. Gesang wonten ing jagad ngalam dunya menika abot enteng ruwet padang beteng padang iki kemantun anggenipun niku piyambak wonten ning raos ning pikiran ning ati saged mawon dunya sinau sepeteng detik boten wonten srengenge paribasane ning nek lengi kula ati niki saged sae nggih boten berkawis sinau sejagat iki mbok kita pajang jinglang lintangi katok bulane ketinggal selingin mengisi dan benda injam ini lainnya terhadap ini kibutan pas ini kibutan sekitar harus ilo nyewon dengan Allah mungkin-mungkin paling ada mana hati ini kiti paling ada padang wong hati ini padang itu ini penak sejalan gercok sejalan rumpul mawan dia tetap saja gampang ini hati ini dia peteng dalam yang sebar dia betul saja cahaya ini melampau bila penting sangat pulau penjenengan yuk dengan Allah kabarnya mana ingkang padang seranane salah setunggalipun selawat dumo katur kanjeng Nabi nopo mawon kalimat sing di wahos ugen niku panjen selawat dateng kanjeng Nabi sae mugi-mugi kali mekaten kisah kula panjenengan sedaya tansah dipremakke kalih Gusti kula nate setunggil wekdal wadul kalih bapak kula lan niku nanti rausin nembe mboten sekitar mboten awak ngining ati ngining pikiran niku kaya mboten padhang niku jadi bapak kula Mbah Mung dawuhaken tuwuh niku sing penting aja telat mangan ngombene sing akeh wong urip itu sing penting mung kuwi sing penting mangan karo nyantap liyane iku mung ngangen-angen liyane iku mung bayangan ora nyata ora-ora ne yo rasul penting kula rasakaken wekten niki kok kepanggil pun estu wong urip niku sing penting iso mangan iso nyantap mangan kangge nyiapaken dateng awak iki nyandang kangge nutupi awak wis tanda awak yang duduk tepura kira kan bukan awak yang mangan bisa kuat tandang insya Allah uribe wos cukup cekap Allahumma amin dini umat mana kepengen niko kepengen niki lancak itu rutin niku lak mau bayangan bayangan yang duit kaya iso semen yang duit kaya iso kepenak duit ini mencari bahasa kerana bahasa ini gini liane mangan liane nyandang itu sifatnya mengilusi bayangan sing ora ana nyata iki kek umpo monotok rumah usah seneng itu gini mboten dah
niku betahipun gesang. Perlu nih gesang mong setunggil hikmah ngawulo dateng Gusti Allah. Nek niki pun genep berarti pun sempurna bibi. Insya Allah husnul khotimah. Ya Allah jama'ahun gesang berkah istiqamah panjang umur sakit nibadah ina ringan husnul khotimah. Amin ya Allah. Anzal jawadul wahadi wa anzal ni'mal muhin. Allahumma walaupun betul usaha Allah tangis orang-orang gersah orang-orang gersuloh uga niki pun cekap mangan iso nyandang di betul kamuan ibadah nagusti Allah orang gendak dorot-dorot pun niki nikmat yang paling agak denten ke umami dipun paling ilang pun sangi kades-kades kanten kalau wau di alhamdulillah. Sing penting kudu disarup tasarup pagi kaki kesan bijik teng alam akhirah. Allahumma di duit luwe yang bantu ya gadah panggilan sing langkung lagi gumiyuk liyan gumiyuk ilin tuni nek umamanin duit seneng gih sakit dan belakang mengikuti yang sate. Niki pun ibaratin pun pun sempurna kebun jatuh melewet mendunya. Allahumma dini wong saiki kok anane mung gersah gersuluh kurang ikilan sakti durute niku panjen asli ning bergok kakean angen kakean karep karpe sing dilongi mamon kesane berkendai pernah ibu ngurit mesinnya berkendai pun jaminan mesti sumai buat mesti sumai yo berkendai jaminan waras berdua sakit non panjang mesti ngoro-ngoro sampai itu sudah yang ganti lo terus nanti digugah ini dileknya pikirnya uritmu bisa menyebutnya jangan di kabiran sesuatu kini umpamono kabiran yang dunia mulai seorang wong sing dalam luhur bulan wong ono sing dalam ngambil kini paribasan telah nindah yang tenang akhirat itu wis urit diwi-diwi wis urat takon-takon maneh karo sopo sing nang cedhati. Ilo niki kan paling bagus. Kata yang saya sedang mikir dia urut niki. Ning menurut kulo sing paling bagus, piye sesuk nek mati. Nek le urut niki, pokok sing penting urut ngono wae wis kepenak ben mun seketos. Ora ketang nek trimo sak-sak. Tapi nek bijing atas kunci bijing nek berpecah niki sing urung ana sing mikir pak ne ora mikir mbok e ora mikir anak e ora mikir bojone ora mikir jumene kok mikir wong liya wong mikir apa itu mikir ora sunek anakku mati sunek pakku mati piye mbok ning kono cukup piye. Memang saya nak mesti kholi tiap tahun petang puluh nyatus nyewu seakan-akan itu pun yakin ni terberikan itu pun selamat pada orang yang ada
gue paling-paling nek kubur yang blet ganti maesane ditoto dirata aku mbok sing dirupi rasane orang no sing ngerti gini nek sing noto wongarang ijelur biar sing ditoto gini nek tiang sana sini kulon jenengan apa iki untau dipikir bendino awet pangit turunan dek turu meneh mau mikir uri kok orang tau mikir sesuai mati diri. Kilo orangku jamaah undang kilo terus lagi. Sing dipikir nek urip ini gue nak orang penyakit kaya bini. Sing corona, sing umbrikon. Kok orang mikir nek mati kena corona pi? Sing dipikir kok wong ngono. Pancen ini iki nasibe wong mati. Mula gawe kanjeng Nabi laisa fa'al maut illa nadam usal wangsur kula matur niki ana nenek wis mati mung ketut ketung kio kene umpia nalika nesa ide kora kati lek golek sangu kang urip nang alam kono bendino ditung numpuk dunga bendino numpuk kaya ning minggu urip seneng ning alam ing monggo berkait yang bisa dinamungkan kalau kulah-kulah berkorongan ino iman betul nek Allah pun paling kata kenikmatan nek akhirnya toh makin betul dibetul-betul ngakhirat berkut dijawi seneng mawar tengalam ya Allah mugi-mugi jamaah yang semua Allah wakil diri ini buat musika ini estu ilu cendin yang terus kemudian dalam pagi roh bila nikah di hati nikah datang suarga Orang-orang jamaah dengan pulau Tresna ini awratit yang amal niku bun ngesel ke pikir, ngesel ke hati, ngesel ke apa ino niku lo jamaah setelah lagi sakit mana lagi buat sedar mencorowong dulu sebilir nek corowong menembus melek dia kebrika noto ini go netepi kewajiban hikmah ibadah terus di Allah ya ibadah imawan pun abad dari noto ikhlas ya jadi minyawai uang nonton kata ini sing ah ikhlas awis-awis ini tiang mulang mucal lagomo kata ini sing ikhlas ini awis-awis tiang kacut wiri dan ngantek subuh dari Quran kapan bola bali kata ning sing ikhlas mergo seneng ning Gusti Allah niki sing awis kalis wong niku nek terus Quran badan hati ini ikhlas seneng Gusti Allah nih ojo meneh kok ngantek kapan anggek maca Fatihah niku pun rasane mun gemeter ati ini geter ati ini dedek awak الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما تقولين تمنى ما شاء الله تعطيني كل سورة قبر مكر ونبر سوسعي سين الدنيا سين ساتو بو ساكونو مكتر Bun-bun kerasa nopo-nopo nek dibanding ke susah besok peke kue nang alam akhirat kono dia itu dari paling orang dulu beras kata gue yang masih menyukin cek mau rekat dulu nopo-nopo mau
Sugianto sing ngirim jangan bu. Nenengnya si Raja ini berbenar itu sih dijaga kenal. Ini kok di orang nonton mau mikir. Sing orang duwe mikir nek duwe ngerti ini batas. Sing duwe kok di orang mikir kok ibadah. Isek sesok ngkolang sakti dulu. Urusannya akhirat sing orang ngerti kapan bayai disemayani. Urusan ning dunia sing wisono sing nanggung rasane isek kuatir letih. Kuatir orang mangan, kuatir orang iso, kuatir orang cukup laksa di bilipi. Fokus di Allah menanggung. Alhamdulillah ini syaitan ini berarti. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Gusti Allah mertahu kermetan yang jaga diri sing urip butuh mangan kabeh ditanggungan Gusti. Wong sing iso mangan ora mergo iku dhewe. Wong sing ora iso mangan niku mboten kok mergo kurang iku dhewe. Anjen pancen cacahe dhewe. Wong sugih ora mergo saka pintere lene. Le nyambut dhewe, wong sing kiri ora mergo gedeng. Budule nyambut gawe. Anjen cacahe dhewe. Mungkulun muyassarun lima khuliqullah. Nek Gusti Allah wis ngersakake iki dados tiyang sing gagah ya dilana dalane ditambal dening Allah. Pinter ya iso nyambut gawe. Umpamane dodol kok ya dilana wis mergo pancen masakane enak. Masak enak niku mboten saged didamel. Wong niku paringe Gusti Allah. Kula niku ra mbun ngalami urip mudah mungkin rung biyen simbok nek nyambel biji dan terus simbok pun boten nyambel mati niku ngantar sepriki kurang nyambel boten nanti sedek jomene kok wong sing ngerasake wong kula dhewe men ngerasake boten sedek yang jen wong niku duwe bakat dhewe-dhewe. Rumiyin wonten lare daerah Demak Ler mereka nyantri wonten mriki dan bocah itu orang mentotongan nek dibanding karo cacasane bayaya ampun yo leteng ning nek nyambel niku kok sedep ya kan nek kula niku sering mangan kali sambel mawon, nedi kali sambel mawon niku urusane mbun sekecap. Nganti piambake mun boyong niku nate kula undang mergo kangen sambel. Niki pancen barengan niku sedaya niki nek umpam panitia lan niku kok warungan niku insyaallah laris. Contone ngeten mawon niku mau dalan sing dititahke dening Allah kangge nurung dateng garis kadar. Kilo dadi wong sing wis dhuwur lan pinter aja rumangsa nek iku wis iso ngatur kanggo ngowahi nasibe awake dhewe. Sedaya niku sampun dados garis pun Allah inggih. Namung kersane Allah mawon sedaya mlampah. Allahumma. Mugi-mugi mawon sedaya yen sampun aku. Niki tambah ilmu nih. Kan niki nek boten di sinau niki boten paham. Lah yo aku kurang piye modal sak mono tak teke akhire malah kebukan utang. Aku dodol kok yo ora payu. Aku ndonga jare kon ndonga pangeran dawuh ning Quran utuni astagfi aku yo ndonga kok yo nyatane sik koyo ngene. Dukungi pengiran kibli ibu apa ini kundungnya kurang banteng apa ini kundungnya kurang doa beri ini tidak mergosan ibu dunia mulanya ala ilmu nur ilmu itu sama daya konek wis ora tahu ngaji ora tahu ngerti ceritanya ilmu
ngilmune wong urip nurut agama ya wis akhire peteng atine juk nabrak nang wis larut meneh bener sing ndi salah sing tundane kapiran durine wis gak ono sing nulung taubatillah ila perlu nyambung rosotan pengiran nyambung arti dan Gusti Allah mungkin pun ngeten insya Allah setuju jadi ketinggal saya kalau rumah tunggu orang itu coro Arab malah kadang kali sepuluh yang belum jenengan orang tahu ngasih satu sekolah orang tahu sekolah bahasa Arab ya malah rapat karena ya semua malah rambut dungane coro Jawa ora ketan grodha-grodho ora ketan kosone pedol-pedol ora apa-apa sing penting atine mawon sing saestu kebak iman nang Allah. Ya Allah Gusti kesang kula tengalan donya kula gadah keluarga kula gadah lare kula gadah tiyang sepah. Ya Allah Gusti kula nyuwun mugi paringana gesang kula teng alam donya saged damel pinyatan teng keluarga tiyang sepah lan tiyang sinten-sinten mawon. Ya Allah Gusti sedaya mugi dados amal kula benjing saged dados amal sangu gesang teng suwarga. Allahumma wong sedih iku awale lara. Wong nek ana wong lara niku mayoritas hampir 99% niki wong sedih. Ku nek wong sedih niku wis ora iso ngatur. Iki pedese ngungkuli setan. Yo timplok wong garang sedih. Memang sakjane seger ora ngerti opo mules. Wong iku nek sedih pikirane kepingine sing aneh-aneh, awak sing panas kepingine ngombe sing atis nggone es yo wis. Tapi lewat kula. Pemenang nek wis sedih niki mangke merambat dadi larane pikirane atine. Keto ya awake waras bagus. Nimbul api lesu, malah jadi kombo burung. Belum dibukti mampu. Jadi selamat seneng kali kasih nanti, seneng kali Gusti Allah. Ini bisa nuntun api, senang jadi wati seguru kamu, ngulupati gunung ning. Pinarinya lebih lucah, ngantos kembali suatu derek kancing nabi yang berumah. Salli wa sallim da'iman. Sahabat Nabi ini Mu'ad bin Jabal. Kaifa asbahta ya Mu'ad, esok itu kabare opo awak? Bila dilakukan kula menawi janggut ngajeng-ngajeng dumugi sonten, menawi dalu kula boten ngajeng-ngajeng dumugi enjang. Ajare mung sami ini. Ya Allah
jamannya kok ngantek turah mikir injang wong tahun ngarep jadi pikir wis dipikir jamannya kok 30 tahun kasnya itu wis dipikir saiki akhirnya apa? Jadi wong itu mau mikir belum matur nih utang nih ini mikir nih bentuk ini dan kaya agar-agar nih mulang agak dilindungi kali buatok nih sing atas nih bergoni ku panjang malah ngerinti dibunuh wajah mau wajah digodok wajah digoreng nih kusik buah-buah menesik mentah dan ini ku buatan nenten spare paten nih cumbas pak cumbas utak nih ya utak padu saya bilang gini jadi ini kini yang pun rusak ini buat tenang tempatnya buat tenang tempat spare partnya mulut dimana-mana dengan misalnya sangat pikirannya lebih mumet ini memang tidak dijel sedar ke lawan sedar sedar ke jaga kok orang iman kita ke orang masih buka tiga wian teman kira nek abot tongono nek awak paribasan kesel iso gulangan tatu ditambahi ini nek urusan pikiran ini mau usah mikir ini pikiran ini ku dirusak karo kahanan kalau tidak ngasih tadi rusak ini ku rusak ini saya nomor hijau ku rusak pikirannya ini ku udah dibentuk ya tak menentu ini saya ngintan ini kadang-kadang ini jalan ku di Dewi ngomong Dewi rangat ya buat diselepkin yang ini helm ini ku orang ku di Dewi cekak gua huruf gambar apa ya iya. Nah, tapi ini pun sudah diurip orang saat itu. Ini loh, yang penting mangkat ngaji. Ini nomor siji. Jalan nyebut nang kesya Allah kasendatan Allahumma. Ulala lina perarot latar-latar dari umpama di pendengangan itu bisa diri boleh ikuno malah boleh diuntuk malah pokulo diri dunal yurakoh ber dengan untuk ngopi apa mangkat ngaji untuk menawar dan tidak dicapai Tuhan Allah mungkin mawon sedaya binar menawar jenis hasil maksud Allahumma binaring ada dadi wong sing seneng urip ning donya seneng nang ngalam kubur seneng nang wong seneng ning donya niku mboten sedah modal kata wong pirang-pirang sing modal kata kadang mboten dugi teng seneng lho sing penting saat ini mikir ngubuk orang hati ini dari kesami pun saya mungkin-mungkin mahuan nanti ngasih atau nanti dia bisa milik ya wak itu ya kalau saat ini kata orang pinter iso ngadani orang ini ngurah iso ngadani ya wak itu ono wong kok rada duwe repot duwe perkara ngoten iso oh ya jowo ngomong ora kaya ngono wong sing sabar ning awake dhewe benar benar nate sabar iki wong iki susah ta cocok jurare ning awake dhewe ngono iku pantas mulo ora usah kagak cangkem sing penting temenan lima kaki hati ini yang telah Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammadin Shafi'i.
Pinggir lebar itu zaman semanten yang dusun itu buatan gajah
WC. Ngisi ini yang pinggir lepen nih, uyo ngisar wet bentung nih. Nah, biar-biar yang ngisar bentung bakar nih. Juga pripun kok disaplek karo gendruwo nih, tapi akhirnya kelengar. Esok-esok tangguh sekupak tai kabeh. Iki, ya ngono nih kelampak gitu. Alhamdulillah. Ya mesti sungguh-sungguh wae. Kulo tenan. Mboten ketimbalan mung penyakit niku angel tambahan. Nek penyakit moto pilek kula iki roto niku apa sing batas dan kinten pinten batas mungkin ana tetep. Iki kira ping budek niku bisa ibane ditutup-tutup. Kelan bine sariawat wis dinemplok apa nuyah sak cendok insya Allah ya kipis-kipis ya. Tapi ini hati ini kising sulung yang itu ini tambahan yang ini tekan rumah dulu ke dekanan ibu jenis sama itu mbak Joko yang ini wah wong wedok ngerti apa sing penting urusan duit ngerasa cangkeman masih rasa jelek ya cinteng gak wong gileknya Pak Yai, gue ini mbak Joko ya ngono dodol sampai ngoteng pidato ngaji mulai disangoni asuh tenang-tenang nah ya mau panjang koyoknya tentu mau panjang naik muska deng menteng pulang ya sengsi tinggal-tinggal sengsi sakit datus arep-arep gitu tuh ya Allah Gusti kula anak bojo kula. Ya Allah Gusti mugi ugi kalih tiyang sepuh kula. Bining sakit sareng-sareng munggah suwarga. Nderek Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Dawuh Gusti Allah, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sing dadi keluarga rumah ora mung anak bojo, sing dadi keluarga ora mung wong tuwa dulure. Termasuk biasa. Wong sak dene iki ya keluarga. Muga-muga ya Allah. Niki keluarga kula sedaya Gusti. Kulo iki dados ahli swarga. Amin. Nah,
zaman sak niki niki pun angel kabeh. Urip niku sing paling angel niku. Dan dari hati. Mergo kendaraan akhirnya dun hamil pula anak ini baru lahir gubak ning pawuan iki kata. Wis duwe pitu rumut tanggane iki kata. Kasus ini masya Allah miris nek di gulai nek di anak-anak mulai mencoba mewantu-wantu muka-muka selamat kapi zaman saat ini niku onten kasus niku agak tapi perkara ini sepele enten perkara niku sepele senajan niku saking perkawis sing agak konten perkawis niku yo setengah sepele yo setengah wis rasa mikir turun-turun malah ndak dadi bingung apa pokoke selamat jaduk jadi lancar halal ibadah satu hati insya Allah berjendung akhirat Allahumma berlaku jamaah dan turun kusnani sepindah balik tunggu dan kusya Allah ojo leren-leren tidak dahulu tangi kalau rakyat tangmu tunggu betul apa harap sembahyang kok wegah pembatasan deh sing penting tuh mau bangun ora kita mung selawat butung pira mugi-mugi boten kita sekedhik kenging saged damel tabel kita urip ing dalam bangsa urip nang akhirat saged pinanggi kanjeng Nabi Allahumma amin. Yang pernah buden setelah maimun pulau itu asli ini buatan sakit harus mulau-mulau jadi harus netun itu cok ngomong nantik bercocok berakarungan dan tekan binti upang buden dan ini dibun malik ini bongkar jangkaan ini itu uang zaman saat ini kita kukuh dan saya pulang pulang balik matur ini sudah salah alamat ya tapi ya mungkin-mungkin ini nanti ke lucing mawan kalau matur satu waktu matur makin tak matur saya pulang pulang sakit muci mawan muka-muka setelah benar berkah kesan panjang umur sehat wa afiyah tentrem ayem le omah-omah uga paling ana saged kusul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.